Paling jauh ini di Kongo. Ini di sana pagi, siap. Siang, malam. Siap. Saat ini menunjukkan pukul 04.35 Bapak Presiden. Perbedaan waktu 5 jam lebih lambat dari waktu Indonesia bagian Barat. Tengah malam berarti. Pagi ya? Siap pagi Bapak Presiden. Berapa personel kita yang ada di BGC? Siap, selamat pagi Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dari Benua Afrika, izin melaporkan Satgas Batalion Gerak Cepat TNI berjumlah 850 prajurit, terdiri dari 644 prajurit TNI Angkatan Darat, 138 prajurit TNI Angkatan Laut, dan 68 prajurit TNI Angkatan Udara. Di antaranya terdapat 43 prajurit wanita TNI. Menbodi Satgas dari Yonif Pararedar 503 Mayangkara, Brigif Pararedar 18, Divisi Infanteri 2 Kostrat, dan seluruh prajurit dalam keadaan sehat. Saat ini, Bapak Presiden, di tengah pandemi COVID-19, situasi dan kondisi di daerah misi dalam keadaan aman terkendali. Kami laporkan, beberapa wilayah sudah dinyatakan aman, tetapi masih ada beberapa wilayah lainnya yang rawan tindakan kriminal. Dengan pembinaan wilayah yang kami laksanakan, Batalion Gerak Cepat TNI telah memperoleh pengakuan dari masyarakat, pemerintah setempat, dan PBB. Kami merasa bangga dapat membawa nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional melalui tugas operasi pemeliharaan perdamaian di Republik Demokratik Kongo. Demikian Bapak Presiden yang kami laporkan. Selanjutnya siap melaksanakan tugas untuk mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia. Ya, terima kasih. Ini adalah salah satu dari amanat konstitusi kita, yaitu ikut menjaga perdamaian dunia. Terima kasih, hati-hati semuanya yang ada di Kongo. Siap, terima kasih Bapak Presiden.